Draw perempat final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Jumat, 15 November. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Kumamoto Masters Japan akan dimulai pukul 8 pagi dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final Tunggal Putra, Victor Axelsen akan melawan Christo Popov. Rekor pertemuan 6-0 untuk keunggulan Victor Axelsen. Sementara itu, Qiu Zhen akan melawan Li Shifeng. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Li Shifeng. Di perempat final lainnya, Li Zijia akan melawan Jonathan Christie. Pertandingan Jonathan merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 5-5. Dan Leong Junhao akan melawan Kodai Naraoka. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Leong Junhao. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Sim Yujin akan melawan pemain Kanada, Michelle Lee. Rekor pertemuan 1-1. Sementara itu, Mia Blichfeld akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan partai ketujuh di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-4 untuk keunggulan Gregoria. Di perempat final lainnya, Supanida Kathethong akan melawan sesama pemain Thailand, Pornpawe Chochuong. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Pornpawe Chochuong. Dan Aya Ohori akan melawan sesama pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan 0-6 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana. Pertandingan ini merupakan partai kelima di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Chen Boyang, Liu Yi, akan melawan Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Nurmoz Azrin Ayub Azrin, Tan Wikyong, akan melawan Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin. Rekor pertemuan 0-1. Dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan Jin Yong, Seo Sung Jae. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putri. Di perempat final Ganda Putri, Lee Yonwo, Liu Lim, akan melawan Ganda Putri Jepang, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Hu Lingfang, Zheng Yuqie. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final lainnya, Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, akan melawan Ganda Putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Rekor pertemuan 1-0. Dan Jia Yifan, Zhang Zuxian, akan menghadapi sesama Ganda Putri Cina, Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Campuran. Di perempat final Ganda Campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di perempat final Ganda Campuran, Kuo Sin Wah, Chen Fang Hui, akan melawan Ganda Campuran Amerika Serikat, Presley Smith, Jenny Guy. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Tom Kikwell, Delphine Delrue, akan melawan Ganda Campuran Thailand, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final lainnya, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, akan melawan ganda campuran Malaysia, Go Sun Huat, Lai She Fon Jemi. Rekor pertemuan 4-0 untuk keunggulan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Dan Hu Pangron, Cheng Suyin, akan melawan ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Supisara Paewampran. Rekor pertemuan 0-0.